Jadi rupanya kau... Ya. Sayalah pencurinya. Ini tas Anda. Maafkan saya. Semua ini terpaksa saya lakukan. Kawan saya sakit. Parah sekali. Dia harus menjalani operasi. Saya sudah berusaha untuk mencari sejumlah uang. Tapi bagi orang seperti saya, uang 150.000 mustahil bisa dicapai dalam waktu singkat. Likey. Ani, tadinya aku kira kau seorang gadis yang lain di kampung ini. Tadinya aku kira kau sebuah pribadi. Tapi rupanya kau tidak lebih daripada gambaran seorang gadis kampung yang mudah didapat di sembarangan jalan. Kau perempuan yang lemah. Perempuan yang tidak bisa menentukan sikapnya sendiri. Tentunya kau tahu, bukan? Bahwa apa yang kucapai selama ini adalah demi kau, Ani. Demi kita berdua. Tapi semua ini kau khianati. Kau hancurkan. Tapi, Roma, semua ini kulakukan karena... Karena kau tidak mencintai aku lagi? Bukan begitu, Roma. Atau memang dengan sengaja kau tidak membuat aku menderita? Tidak, Roma. Hukum, Ani. Roma. Tak perlu kau kemukakan 1001 macam alasan. Rupanya di balik kecantikan dan kelembutan wajahmu yang selama ini kukagumi. Likey. Oke. Karena lu gak pernah kesini, jadi gue mau tanya-tanya sedikit ya. Itu gue datang kesini langsung ditanya. Langsung ditanya, it's gonna be a quick question. Lu harus jawab, dan pertanyaannya udah dicariin yang paling sederhana. Jadi gak ada alasan untuk lu gak bisa jawab sebenarnya sih. Oke. Let's start it, the questions of life. Vino Gebastian. Gue akan bilang saya artinya lu di sini ya. Oke. Orang-orang bilang saya keren, ganteng, saya cool, tapi orang-orang nggak pernah tahu kalau sebenarnya saya... Saya takut sama tikus. Takut sama... Like, seriously? Iya, gue takut banget sama tikus. Jadi kalau ada tikus? Jadi kejadiannya pertama kali itu gue lagi tidur, tiba-tiba pas gue buka mata, truk, ada tikus di muka gue. Itu kapan? Itu waktu gue kuliah kayaknya. Jadi trauma lo sama tikus? Trauma, jadi pertama kali itu gue ngeliat tikusnya tuh jauh. Karena gue udah capek banget, iya. Dia ngerayap kan di apa namanya di kayak di hordeng gitu, terus lama-lama Likey.